nih. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Tanggal 12 diundur atau enggak, keputusannya tuh besok. Doain aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kisah dan cerita Leslar di hari ini yang so pasti udah pada kita tunggu. Ya, tentang acara pernikahan Rizky Billar yang tiba-tiba ujuk-ujuk diundur. Nyatanya ia sudah menyewa kapal pesiar. Tentu saja hal yang mengejutkan ini membuat Lesti dan Billar merugi. Tak tanggung-tanggung jumlahnya miliaran karena acara yang seyogyanya digelar dan acara yang salah satunya juga akan menggunakan fasilitas kapal pesiar mewah itu nyatanya harus diundur karena ada kebijakan baru dari pemerintah yang akhirnya memberlakukan PPKM dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Tentu kita semua juga menjadi sedikit kecewa, namun apalah daya karena itu memang sudah garisan dan takdir dari Yang Maha Kuasa. Tentunya kapal pesiar itu akan akhirnya hangus uang yang telah disiapkan oleh Rizky Billar. Ya, sebagaimana banyak akun fanbase yang menghibur kita yang mengatakan ya jangan sedih walau acara tertunda. Kita doakan semuanya sehat dan Allah lancarkan semua urusan. Tentu saja tak tanggung-tanggung kerugian yang diakibatkan oleh penundaan acara pernikahan Rizky Billar ini tentunya akan banyak menggelontorkan uang, apalagi tentunya sudah ada DP yang dibayarkan. Maka tak main-main, kerugian itu akhirnya mencapai miliaran rupiah juga. Tentu kita apapun yang terjadi, yang penting yang terbaik bagi keberkahan Lesti dan Billar. Semoga mereka diberikan rezeki yang nantinya tambah melimpah. Tentu itulah harapan kita semua. Walau memang sedikit membuat kita cukup resah karena memang pandemi itu menyangkut seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya Lesti dan Billar demi hajatannya harus mengalah dan mengikuti prosedur yang sudah diterapkan. Apalagi kita tahu bahwa acara mereka berdua akan digelar secara masif di dua stasiun televisi terbesar. Ya, menjadi salah satu televisi terbesar yang ada di Indonesia. Tentunya akan menjadi sorotan ketika yang terekam berada ataupun yang tertangkap kamera nantinya tidak sesuai dengan prosedur, dengan ketetapan pemerintah yang tak memberikan tenggang waktu untuk melakukan segala sesuatunya melebihi jam 5 ataupun untuk kegiatan-kegiatan ekonomi hingga jam 20.00. Tentu saja yang namanya pesta terkadang memang akan selalu sampai malam, apalagi prosesi pengajian ataupun siraman. Tentu juga tak hanya melibatkan sedikit orang, tetapi banyak orang yang akan terlibat di sana. Dan dengan diundurnya ini tentunya hal itu demi perencanaan secara matang reschedule kembali. Namun rupanya reschedule tersebut akhirnya akan juga membuat pembengkakan pembiayaan
Karena so pasti banyak yang sudah sebelumnya mendapatkan DP. Dan nyatanya di hari itu yang sudah direncanakan, sudah dikasih tanda, mereka tak bisa. Begitulah kisah dan cerita Lesti dan Bilar yang harus mengalami kerugian, termasuk yang namanya pelepasan lajam Rizky Bilar yang direncanakan akan dilakukan di atas kapal pesiar, tentunya juga akan ditiadakan, akan diundur. Karena ya tentu kita tahu bahwa kebijakan pemerintah tak mentoleransi hal-hal yang bersifat pergerakan, pertemuan, keramaian yang secara masif. Tentu saja kita selalu mendoakan yang terbaik bagi hubungan kapal kita, apapun ujiannya, apapun alasannya, apapun yang terjadi, selalu support mereka berdua dan selalu support channel kesayangan kita ini dengan kalian. Caranya klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah agar suasana di hari ini menjelang multivitamin mereka, menjelang si Dede Lesti sepertinya sudah dipingin, jadi tambah ramai dan seru tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.